Halo kawan, jumpa lagi bersama saya Edwin, host hobi375blogspot.com. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips dan triks. Pada review sebelumnya, saya pernah mereview custom figur Rocket Raccoon, yaitu dari Rocket Raccoon Marvel Universe, yang saya custom menjadi lebih berartikulasi. Hal yang sama akan saya lakukan untuk minifigur Bart Simpson ini. Oke, langsung saja yuk kita mulai untuk tips dan trik kali ini. Untuk bahan-bahannya sudah saya sediakan berdasarkan warna dari minifigur Bart Simpson ini. Dikarenakan figur Bart Simpson ini menggunakan kaos berwarna merah untuk bagian atasnya, dan untuk bagian bawahnya menggunakan celana berwarna biru. Jadi saya sudah menyiapkan minifigur Mega Bloc yang berwarna merah untuk bagian atas dari figur Bart Simpson, lalu minifigur Mega Bloc yang berwarna biru untuk bagian bawah dari figur Bart Simpson ini. Oke, langsung saja yuk kita mulai bongkar pasangnya. Untuk body figurnya sudah selesai kita rakit. Langkah berikutnya kita akan memasang kepala figur Bart Simpson ini ke body figur Mega Bloc Halo. Sebelumnya bisa kawan lihat bentuk dari join kepala minifigur Bart Simpson berbeda dengan minifigur Mega Bloc Halo. Begitu pula untuk ukuran diameternya juga berbeda, lebih tebal minifigur Lego Bart Simpson ketimbang minifigur Mega Bloc Halo. Oleh karena itu, kalau misal langsung dipasang, ini kepala Bart Simpsonnya, bisa kawan lihat, ini akan kendor ya kawan, tidak bisa kencang. Untuk mengakalinya, saya menggunakan ini, bisa kawan lihat, paper tuck. Ini sejenis malam atau play-doh. Ini saya gunakan sedikit, bisa kawan lihat, ini fungsinya kenyal ya kawan. Ini seperti malam atau play-doh, tapi ini lebih pekat. Ini saya ambil sedikit. Untuk mempertebal join kepala dari figur Mega Bloc Halo, bisa kawan lihat, ini saya pertebal join kepalanya. Lalu saya mulai pasang kepala dari Bart Simpsonnya. Bisa kawan lihat, ini akhirnya kepalanya menjadi kencang, join kepalanya tidak kendor seperti tadi ya kawan. Ini kalau kurang tebal bisa kalian tambahkan paper tucknya sesuai keinginan kalian. Akhirnya jadi juga custom figur Bart Simpson ini ya kawan. Keren kan hasilnya kalau lebih berartikulasi. Sebelumnya saya juga pernah merakit figur Batman Lego. Bisa kawan lihat, ini saya custom juga menggunakan
body minifigur Megablock Halo. Hasilnya cukup keren juga kan kawan, menjadi lebih berartikulasi figur Batman-nya. Tidak kalah keren sama yang Bart Simpson. Lalu untuk aksesoris skateboard bawaan dari Lego Bart Simpson masih bisa terpakai ya kawan, dikarenakan ini lubangnya, lubang kaki dari minifigur Megablock Halo masih sesuai dengan spek Lego. Ini saya coba pasangkan. Keren kan kawan hasilnya. Yeay. Mantap. Sekian dulu untuk tips dan triksnya kali ini. Kalau kawan suka dengan tips dan triks kali ini, bolehlah kawan klik tombol like. Atau kalau kalian mau langganan terus, update terus video dari Hobi 375, bolehlah kawan klik tombol subscribe. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wish you all the best and God bless you all. Ciao!